Pernah gak sih ngelihat orang yang ternyata udah meninggal? Kejadiannya itu aku alamin pas masih SMP di Medan. Waktu itu ada info yang beredar kalau salah satu petugas kebersihan di sekolah aku meninggal karena kecelakaan. Tapi belum tahu siapa orangnya. Paginya, pas lagi jalan ke sekolah, aku ngeliat rombongan mobil antar pemakaman yang baris di pinggir jalan. Kayaknya petugas yang meninggal itu baru mau dimakamin. Terus aku ngeliat ada satu mobil di halaman sekolah yang isinya kayak keluarga si petugas yang meninggal. Dan di dalam mobil itu, aku ngeliat Mbak Kribo, salah satu petugas kebersihan sekolah. Dia ikutan nangis sambil mencoba nenangin keluarga itu. Sampai di kelas, suasananya udah rame. Aku nanya ke teman-teman, siapa sih petugas yang meninggal? Aku langsung shock pas teman aku bilang kalau yang meninggal itu Mbak Kribo. Aku buru-buru balik ke depan sekolah buat mastiin yang aku lihat itu Mbak Kribo atau bukan. Dan ternyata sosok yang mirip Mbak Kribo udah gak ada. Badanku langsung merinding ketakutan. Apalagi pas dengar ada suara di telingaku yang bilang, Mbak, pahamin dia. Itu tadi cerita misteri episode kali ini. Sekarang aku mau kasih giveaway buat satu orang pemenang yang akan ngedapetin voucher Shopee senilai Rp250.000. Caranya gampang. Buat kamu yang punya cerita misteri, silahkan ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel YouTube Shopee Indonesia supaya kamu gak ketinggalan cerita misteri episode selanjutnya.